Beberapa waktu lalu, Hanung Bramantyo harus menjalani pengobatan saraf kejepit yang dideritanya. Suami Zaskia Adiameka itu telah dioperasi di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara di Yogyakarta. Keputusannya menjalani operasi ini merupakan langkah terakhir yang ditempuh Hanung demi lekas sembuh. Pasalnya terapi dan pengobatan yang dijalani selama ini tak membuahkan hasil yang baik. Tak dipungkiri, operasi saraf kejepit yang dijalani bapak 6 anak ini tidaklah mudah. Menurut penuturan Zaskia Meka, ia harus mengeluarkan biaya sebesar 200 juta rupiah untuk sekali operasi ini. Banyak orang yang merasa terbantu dengan informasi yang dibagikan Zaskia terkait saraf kejepit yang diderita suaminya itu. Namun ia sempat merasa tak enak hati apabila menyarankan orang lain untuk melakukan hal yang sama sepertinya. Pasalnya bagi Zaskia, biaya tersebut cukup mahal bagi beberapa orang. Saat ini kondisi Hanung Bramantyo sudah pulih kembali. Meski sudah bisa beraktivitas seperti biasa, namun Hanung memilih untuk berhenti dari hobinya, yakni naik motor dan bermain sepak bola.